Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak jelaskan tentang penjelasan-penjelasan pada hari raya korban yang akan datang ni. Sebab mestilah akan banyak pertanyaan kan. So kita balik kepada definisi korban tersebut. Definisi korban disebut dalam Mughni Al-Muhtaj karangan Syekh Imam Asy-Syarbini. Korban ini adalah ternakan yang disembelih bertujuan untuk mendekatkan diri kita pada Allah pada mulanya hari Aidiladha hingga akhir hari Tashri'. Okey, seterusnya mesti ada yang tanya-tanya kan, apa hukum korban ni? Hukum korban ni sunat daripada pandangan majoriti Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sebut dalam kitab Muhtasar Muzani tentang telah datang kepada kami bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak menyembelih datang korban kerana takut kepada dianggap wajib. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa itu sunat kifayah kan? Sunat kifayah ni contohnya kan, kalau korban kita disunatkan untuk setiap anggota keluarga sembelih satu ekor kambing untuk satu orang ataupun satu ekor unta untuk 7 orang. Jadi sunat kifayah ni maksudnya kalau seorang dah buat, maka gugurlah tuntutan sunat tu pada yang lain dalam satu keluarga. Tapi boleh ke nak buat? Boleh, dapat juga pahala sunat insyaAllah. Okey, sekarang ni kita balik kepada soalan siapa yang dituntut dalam membuat korban ni. Ni syarat-syarat dia. Okey, yang pertama mestilah seorang Muslim ataupun Muslimah. Kedua, mestilah mencapai usia baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, mampu. Mampu ni bila seseorang tu dapat menyiapkan makanan dan pakaian dan tempat tinggal untuk diri dia dan keluarga dia, maka dia dikira mampu. Okey, syarat keenam, Rashid. Rashid ni bukan atas dia mahjur alaih, iaitu bukan orang yang tidak berakal ataupun muflis ataupun terlilit dengan hutang. Harta dia memang tak cukup nak bayar hutang, maka orang ni dia tergugur daripada menjadi orang yang dituntut atas dia korban. Okey, apa itu, apakah jenis haiwan yang dibenarkan dan yang tidak boleh dijadikan korban? Okay, yang dibolehkan jadi korban, yang pertama mestilah kambing ataupun sejenis dengan dia yang dah sampai had umur lebih 1 tahun ataupun nak masuk tahun kedua, ataupun kambing tu dah tumbuh gigi. Okay, kedua, lembu ataupun korban yang dah sampai had umur lebih daripada 2 tahun ataupun nak masuk tahun ketiga. Okay, kemudian yang ketiga, unta yang dah capai umur lebih daripada 5 tahun ataupun dah nak masuk tahun ke-6, disebut dalam kitab At-Tahzib. Okey, ada juga yang setengah pendapat mengatakan kalau binatang tu dia belum sampai had umur tapi fizikal dia, badan dia lebih besar daripada binatang yang dah sampai had umur, maka dia diperbolehkan. Okey, untuk binatang yang tak diperbolehkan pula, kita tengok hadis daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah duduk di tengah-tengah kami sambil berkata ada 4 jenis cacat yang tidak diterima untuk berkorban, iaitu buta yang jelas butanya, kedua sakit yang jelas dan nampak sakitnya, ketiga tempang dan jelas tempangnya, dan keempat sangat kurus seolah-olah tidak berdaging. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi dan Ibn Hibban. Okey, kita sambung untuk part seterusnya.